Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwanembraken butuh waragat paling seetik 1,6 triliun pikeun nyieun jalur kereta Bandung Raya jadi elevated. Kukituna, Sekda Jawa Barat turut pihak KAI miharap eta waragat bisa diasupkeun kana APBN. Patali jeung usulan PT Kereta Api Indonesia pikeun ngawangun jalur kereta api Bandung Raya jadi elevated. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwanembraken saeutikna butuh waragat 1,6 triliun tina APBN. Lian tikitu Iwa ge ngarojong eta usulan pikeun ngungkulan pasualan macet di Bandung Raya nyaeta timimiti Cimahi tepi ka Gede Bage. Saeutikna 17 pepentasan kareta sabidang kudu dijieun elevated. Kukituna bisa ngungkulan macet alatan patali marga anu gagak. Ada elevated kereta api. Dimulainya elevated itu dari Cimahi sampai ke Gede Bage, sehingga pintu lintas sebidang yang sekarang sudah setiap 5 menit ini sekarang sudah antisipasi. Iwa miharap koordinasi anu hade keur memejehna disorang ku pamarentah puseur katut PT Kereta Api Indonesia sangkan eta usulan teh bisa kahontal. Budi Hartati, Bandung TV.